Hai. Aku udah makan tadi bareng Cepil. Aku sambil mengeringkan, jadi aku kalau misalnya lagi nggak mau pakai hair dryer, aku pakai handuk aja digini-giniin. Tapi karena nggak apa-apa, lagi pengen pakai. Namun jelek banget, aku harus pakai. Maaf ya, aku nggak sempet make up. And then, udah. Terus rambutnya jadi kayak udah nggak ber itu lagi. Bentar ya kalau nge-lag, bentar ya guys, aku harus. Udah. Tadi lag sebentar soalnya aku harus naikin brightness-nya, kalau brightness-nya kayak harus diturun gitu. Yeah, this is not actually not my bare face. This is actually my abis mandi face. Yes, tadi sebenarnya tuh aku abis mandi tuh kayak kan tadi sebenarnya masih ada waktu, tapi tadi pengen makeup lagi. Tapi ya nggak ada waktu. Aku tidak ingin kalian menunggu aku. Pasti kalian kangen kan, udah lama nggak showroom. Asik banget sih bisa lihat aku dua kali gitu, tadi abis bucin terus langsung showroom gitu. Ini adalah rambut, penampakan rambutku yang masih sedikit setengah basah dan tidak dicatok nih. Ini kemarin aku habis potong poni lagi segini biar kayak lebih tebel gitu. Say hello to my bangs. Nanti curtain bangs diginiin. Kan curtain artinya apa curtain? Curtain artinya hording kan? Iya gak sih curtain artinya? Gak apa-apa, disini aku juga sudah pakai. Bentar aku harus. Ini gak sih nggak pengen pakai filter sebenarnya, tapi jelek. Oh ya udah, aku pakai filter ini aja. Ini filter favorit aku, soalnya ini gemes, nggak gemes tapi kayak bagus aja gitu, jadi kayak cantik. Aku kalau nggak pakai matanya jadi kecil banget gitu. Gimana rasanya bisa ketemu Cepi lagi? Aku seneng banget asli. Tadi soalnya kayak tadi tuh baru pertama kali aku ketemu Cepi lagi setelah PPKM. Iya, aku seneng banget soalnya kayak aku udah lama gak ketemu dia. Terus kayak akhirnya ketemu lagi. Rambut Cepi udah panjang. Jadi ini apa namanya, aku benar-benar, yuk, oh my god. Maaf ya, aku showroom kali ini aku benar-benar tidak prepare. Soalnya kalau aku preparation nanti mulainya lama, aku tidak ingin kayak menunggu. Aku bahkan udah langsung pakai baju tidur, aku kayak malas pakai baju-baju apa lagi. So aku nggak make up, aku belum kering rambut. Apa? Malu. Aku nggak tahu sih showroom kali ini bisa lama lagi, bisa lama atau enggak. Soalnya aku pulang-pulang tuh nggak langsung cas. Aku tadi masih ada setengah baterai, jadi kalau misalnya nanti aku udahan paling karena baterainya udah mau habis. Tapi nggak terlalu dikit banget sih baterai. Kayak palingan ya setengah lah, kayak tadi 60 gitu. Maaf ya suaranya Kendrick, dia habis mandi juga. Aku lagi nggak tahu, aku sebenarnya lagi pede gitu nggak pakai makeup, soalnya kayak my skin lagi in good condition.
Apa aku harus bikin caption lagi? Udah mandi dan udah makan. What's your comfort food? Apa ya? Mie goreng gak sih? Aku suka deh mie goreng. Ya di depan rumah aku lagi rame gitu. Jadi aku gak mau aku harus quality time bersama kalian. So kalian udah lama banget nungguin aku showroom, aku gak showroom. Terakhir aku showroom kapan ya? Ada yang masih inget gak aku kapan terakhir kali aku showroom? Kalian pasti tahu lah ya, aku jujur aku lupa. Jadi tadi gimana bucinnya? Tadi ada yang nonton gak sih? Tadi aku lihat sih ada beberapa yang aku kenal. Wede udah kenal gak? Ada beberapa yang aku tahu. Tadi ada yang kasih lucky cup juga. Kalau di sini apa? Di sini disco atau apa? Kayaknya harus bikin juga gak sih setiap ada yang kasih disco gitu? Kan ada, kalau disco malah ada kayak jedak-jeduknya gitu. Lucky cat, itu sih yang komen. Lucky cat. Halo, yang baru datang. Jeduk-jeduk, iya dong. Bisa bikin natural blush. Oh iya, aku tahu itu tren di TikTok. Itu tren di TikTok. Aku lihat tapi aku belum coba. Tapi kayak aku bisa sih. Aku ingat banget soalnya kemarin tuh aku kan kegiatan terus aku kayak kepanasan gitu kan. Terus kayak aku tuh gampang merah gitu mukanya, kayak aku bisa sih. Cobain nanti ya. Tapi aku harus kering rambut aku dulu. Ini belum kering, nanti kalau enggak kering aku nanti bisa masuk angin. Tapi aku gak pernah masuk angin sih. Pernah waktu itu masuk angin, tapi waktu itu karena aku nggak makan jadi masuk angin. Tapi aku nggak pernah masuk angin yang karena kedinginan atau gara-gara basah gitu. Nggak pernah. Udah lama nggak bikin slime. Iya, aku udah gak suka main slime. Terus bahkan slime-nya udah aku buang. Soalnya kayak itu udah pas aku kemarin buka lagi, terus itu kayak udah lengket banget gitu. Jadi kayak aku udah gak mau mainin lagi. Jadi aku buang aja deh. Pernah kehujanan? Pernah dong, siapa yang pernah? Serem gak? Maaf ya kalau serem. Aku kayak Slenderman deh, no face. Maaf ya. Ini kayak enggak rata gitu. Udah panjang rambut ya? Iya dong. Kenapa ya? Mungkin karena aku suka keramas kali ya, rambutnya cepat panjang. Saya tuh kayak suka keramas gitu. Kayak aku keramas sehari sekali. Padahal kan biasanya tuh kalau aku dengar kayak orang-orang tuh mereka keramas dua hari sekali. Aku gak bisa banget, aku pasti harus keramas. Kecuali kalau aku benar-benar lagi males gitu, terus aku benar-benar kemana-mana, jadi aku gak keramas. Tapi aku sering keramas, jadi mungkin tuh salah satu faktor juga. Apa, aku sudah rambutnya sudah panjang. Kalian kalau mau screenshot bilang-bilang ya, soalnya aku lagi gak pakai makeup dan aku pasti jelek banget. Pasti. Ini aku kalau poni yang ada di dalam jelek banget asli. Jelek banget. Ini kayak ini gak sih, kayak Momo. Momo Twice yang pas rambutnya di apa ya? Di fancy. Jadi kayak depannya tuh kayak pendek segini. Terus belakangnya tuh panjang. Fancy. Fancy. Iya, namanya Himekat. Aku baru ingat namanya Himekat. Pengen deh coba Himeka, tapi kayak aku bakal jelek sih. Soalnya kayak gak di Semarang bagus gitu loh. Jadi aku takut.
Iya, kasih tau ke teman-teman kalian guys, aku showroomnya nggak pakai makeup kan, mungkin sebenarnya ini aku kayak jarang-jarang gitu loh. Aku nggak suka sebenarnya, tapi karena kalian juga suka, jadi ya nggak apa-apa. Triple layer kayak gimana tuh? Ih, berisik banget. Berisik banget tuh bocil. Aku kayak nanti kalau udah mau mulai tatar aja bakal potong lagi sih. Lebih kayak segini kayaknya. Oh wow, makin pendek ya. Tapi emang bener tau aku kenapa ya pas potong pendek itu jadi kayak pengen potong terus gitu. Saya bukan bocil, oke, okay, saya sudah on my way dewasa. Tapi aku gak akan potong sebondol itu sih, kayak sependek Freya gitu. Freya kan benar-benar bondol kan, kalau aku enggak, aku masih ya seginilah. Seginilah. Tahun depan aku udah punya KTP, bukan bocil lagi. Oh my god, so fun. So fun. Ya, berisik tadi. Udah dong. Soalnya kan aku gak suka gitu, kita lagi berinteraksi terus kayak ada yang ganggu itu. Nah, tapi masih nanti kita jauh-jauh banget. Oh iya, ini aku pengen kasih tau, aku handuknya gambar Minion. Warna pink gitu. Ada warna pink-pinknya. Ada juga sebenarnya yang warna yang gambar princess, tapi itu kayak tipis gitu, terus aku kayak nggak suka. Aku biasanya soalnya ini tebel dan comfy, comfy. Ya udah, aku pengen bikin caption soalnya aku gabut. Apa ya? Ayo, saran, ide. Ideas. What should I caption this? Harus yang bermanfaat, jangan yang gabut. Wow, apa ini? Kok ada buah-buahan sih? Ini lagi hari buah-buahan ya. Oke, aku menemukan ide, makasih ya. Ini ada apa ya? Hari buah-buahan kah? Oh, keren, hari buah internasional. Berarti hari ini aku belum makan buah sih. Tapi aku pengen makan buah sebenarnya, tapi nggak ada yang potongin atau nggak ada yang kupasin gitu, aku nggak bisa kupas sendiri. Kayak aku nggak akan bisa, nggak ada yang mau jadi. Ya, ini adalah info. Bisa sih. Sebenernya kapan aja bisa sih belajar potong buah sendiri, tapi kayak males gitu. Kan hidup kita males. Ini tapi kenapa ya, ini pon yang ini jatuh-jatuh terus ya. Tuh, lihat kan guys, poninya segini. Segini, semulut. Tinggal, karena ini namanya curtain bangs, jadi tinggal dibuka. Tadaa. Maaf ya, itu gak lucu sama sekali.
Jadi gimana abis bucin tadi kalian menambah ilmu gak? Menambah ilmu gak? Ntar aku harus jemur ini dulu di depan. Maaf. Taruh handuk dulu ya. Who knows this? Ya karena tau gak sih aku minum ini tuh kayak bukan minuman ini tau fermentasi aku ini aku menganggap ini sebagai penyedap peng ini apa namanya penghilang dahaga. Jadi kalau aku aus dan kayak tadi hari ini bumi lagi panas banget aku minum ini aja. Tapi nggak sering-sering lah aku sehari maksimal 2 kali. Mereknya maaf ya. Kan ada ya, ya minum aku kayak langsung gitu ya. Aku gak bisa tahu kayak aku harus menikmati. Oke okay. Ya awas mabok. Ya kan gak dicampur soda ya. Ah oh, jadi kangen. Yang pernah cobain ini gak sih? Cobain ini pakai sirup leci. Aku pernah makan itu di tempat pizza. Di restoran pizza gitu ada minumannya ini. Namanya ini dicampur sama sirup leci gitu. Kayak liat merek. Gak bisa minum langsung gitu, soalnya kayak ini kan asam kan. Nggak bisa, harus dikit-dikit. Harus dikit-dikit. Nggak bikin mabuk dong. Ini dihitungin juga nih hari ini motornya. Sehari aku sama ini udah 2 kali. Tadi siang aku bawa buat minum di mobil. Soalnya kayak panas banget gila. Jadi aku minumnya di mobil dan ternyata kayak berguna gitu. Iya, kenapa sih hari ini panas banget? Pemanasan global kah? Terus hari ini soalnya tuh outfit aku oh ya kan aku udah post di IG itu outfit aku pada hari ini. Ya aku kayak pakai jaket gitu, saya kayak biar keren aja. Jadi gitu aku outfitnya pakai itu kan hari ini. Terus makanya itu panas banget. Ya udah sih, emang kenapa nggak boleh pakai piyama? Ntar aku mau ngaca dulu. Mau ngaca dulu. Enggak tumpah.
kalian ayo ganti baju juga, nontonnya pakai baju tidur juga biar nanti aku selesai bisa langsung bobo. Rambut Pinterest ditahan berapa lama? Cuma abis bangun tidur doang sih, aku abis mandi udah enggak kayak gitu lagi. Soalnya kan enggak sih, bukan gara-gara kerama, soalnya kan aku dijepit kan kalau setiap mandi pertama dalam sehari itu. Kok gitu sih ngomongnya? Maksudnya mandi siangnya itu aku nggak pernah di keramas. Aku keramasnya tuh kan sehari sekali doang, jadi keramasnya mandi malamnya yang ini, jadi hilang gitu. I like your hair. Thank you. Maaf ya, aku suka gini-giniin. Aku kayak gini nggak bisa lihat komennya. Udah minus kali ya. Tapi menurut kalian kalau dalam jarak sejauh ini masih bisa lihat gitu? Nih. Aku nggak bisa lihat. Pagi-pagi juga enggak, pagi-pagi enggak basahin rambut. Aku keramasnya mandi malamnya, mandi sore. Tadi bangun jam berapa? Tadi bangun jam 9:30 gitu. Aku kayaknya biasanya sehari-hari itu bangunnya kayak jam 9 atau jam 10 gitu. Atau enggak kalau misalnya capek banget dan pengen tidur, lanjut tidur tuh kayak sampai jam 12. Tapi yang paling sore sih aku bangun jam berapa ya, jam 3 sore di, dan itu di rumah Cevio. Nggak tahu ya, soalnya rumah Cevio tuh kayak nyaman banget tempat tidurnya. Maksudnya rumah aku juga nyaman, cuma nggak tahu, mungkin vibesnya tuh kayak di rumah Cevio tuh kayak juga sepi gitu loh, kayak orangnya pada di kamar, kayak adiknya Cevio, kokonya Cevio tuh semua di kamar kan. Palingan di luar cuma Owen doang sama Mbak. Terus kayak Cevio juga tidur kan di kamar, jadi kayak ya aku juga harus ikutan tidur kayak. Apalagi pertama kali aku nginep di rumah Cevio, kan Cevio belum bangun tapi aku udah bangun. Kan aneh kak, gak sih kita yang berkeliaran di rumah gitu, tamunya yang berkeliaran di rumah terus kayak udah bangun. Jadi kayak aku memutuskan aku lanjut tidur, terus aku bangun waktu Cevio bangun. Tapi Cevio gak bangun-bangun, jadi akhirnya udah aku keluar, aku disuruh makan dan lain-lain, mandi, sudah deh. Iya, Cevio tuh kebo banget guys. Dia kayaknya dia bisa bangun tersore jam 5 deh. Jam 5. Bahkan tuh udah sore banget itu. Ah, ternyata banyak ya member yang playlist itu tentang lagi baper-baper ya. Sebenernya aku intinya itu tau. Intinya tuh lagi baper-baper ya, tapi mungkin bahasanya gak ada baper-baper ya, jadi mungkin beda. Tapi kan namanya kayak lagi suka-sukanya gitu sama orang. Kayak catch feels gitu. Jadi gitu. Sebenernya aku sebenernya aku gak pede gak pake make up. Tapi yaudahlah ya. Lagi suka. What do you mean? Dengerin playlist member lain enggak? Ada yang iya, ada yang enggak. Aku kemarin, enggak kemarin sih, aku ya ada beberapa lagu yang aku enggak tahu gitu. Gak lagi gak suka siapa-siapa. Gak tahu juga soalnya kayak gak tahu nemu di mana gitu. Kan aku kan kalau masih sekolah formal kan pasti ada teman-temannya cowok juga kan. Dan sedangkan sekarang aku gak punya teman di sekolah, jadi mau dapet taunya dari mana cowoknya.
kayak nggak tahu juga nemunya di mana. Soalnya sekitar aku semuanya kayak nggak ketemu, palingan ya cuma follow-followan di IG doang yang teman-teman SMP gitu. Jadi gitu deh. Mungkin nanti kalau aku udah mulai kuliah, kayak aku baru bisa bertemu dengan orang-orang selain cewek. Jadi itu. Atau kayak palingan terparahnya aku jadi suka cewek juga, nggak canda. Tapi aku emang suka bercanda kayak gini. Ya dulu lagi showroomnya sebuah info, siapa tahu kan belum tahu kan, belum tahu. Bika, hah? Ya, tenang aja guys. Aku tadi bucin baru pertama kali terus apa ya, tetap gak mau di ponytail. Aku kalau misalnya rambutnya belum kering banget, aku nggak boleh diikat di apa-apain, soalnya takutnya lembab gitu. Jadi aku nggak di apa-apain, tunggu kering aja. Tadi udah catch up kehidupan kah? Udah sih. Tapi kayak gak terlalu ngomong gitu sih. Maksudnya kayak lebih kayak, aduh kapan ya teater lagi gitu. Pengen aku kayak misalnya aja, Chief you ngapain aja di rumah gitu. Terus dia bilang, ya gitu deh. Terus aku bilang, ya sama. Gitu doang. Keribet asik gak sih penyanyi? Asik. Aku juga sebenarnya nggak terlalu inget rasa cream bed kayak gimana, tapi itu asik sih. Aku baru pertama kali sih waktu itu, baru pertama kali. Udah melatihan lagi belum? Belum sih. What kind of What kind of gombalan that make you melewat? Yang lucu, enggak yang lucu, yang make sense. Tapi enggak ada, ada sih gombalan yang make sense. Cuma kayak enggak tahu sebenarnya aku jadi topiknya aku kalau digombalin ya udah, aku mengappreciate yang gombalin. Saya kan pasti kayak dibutuhkan keberanian yang luar biasa ya kalau gombalin. Gombalin memorable. Enggak tahu. Ya ada kayaknya, saya aku enggak inget apa aja yang pernah yang orang pernah gombalin aku. Aku enggak inget. Maaf ya kalau aku mengecewakan kalian. Yang gombal di VC kayaknya jarang sih, soalnya kayak nggak tahu, orang-orang video call sama aku serius banget, gue takut bercanda kali. Kayaknya kamu nanti 5 tahun ke depan masih di JKT gak? Aku jawab apa sih kalau ininya kayak ya semoga masih, kayak aku bilangnya masih, kayaknya masih pengen gitu, soalnya aku pengen lama gitu. Ya gitu maksudnya, kayak that kind of question gitu loh. Aku soalnya kalau video call tuh kayak apa ya, ada yang biasanya tuh kayak cuma ketawa-ketawa doang, tapi kayak aku doang yang ketawa gitu, jadi kayak aku garing sendiri, ketawa juga dong. Terus ngomongin, pada ngomongin inilah apa namanya, apa sih kayak gak ada yang jadi ini, gue lupa. Kayak apa ya, gitu deh.
Iya, kalian kalau showroom, showroom, kalau video call sama aku ketawa please, soalnya aku nggak bisa ketawa sendiri doang. Karena aku mencoba untuk jadi extrovert gitu kan. Nggak sih, kayaknya nggak bisa sih. Aku introvert gitu loh. Ya nanti saya ketawa aja. Coba kalian kalau mau mau apa sih mau apa? Iya jangan lupa ya nanti aku video callnya tanggal 15 sama tanggal 18. Tanggal 15 itu sesi 1 dan 2 kalau nggak salah. Eh iya nggak sih? Maaf ya kalau salah. Ada ini gak? Ada kakak admin gak? Kakak admin aku sesi 1 dan 2 ya kalau nggak salah. Kalau sesi 8 kalau tanggal 18 itu sesi 5 dan 6 atau 6 dan 7. Aku pusing. Apa tanggal 18 pokoknya yang udah sold out itu tanggal 18 itu yang sesi 6. Makasih ya. Terima kasih loh. Kalian pasti gak sabar. Ya aku juga. Yang belum kebagian masih ada sesi 1 dan 2 dan sesi 5. Jadi kalian gak usah takut gak kebagian guys. Jadi ya aku mempromosikan. Aku mempromosikan video call. Kayak aku kan baca kan waktu itu sesi namanya sold out pada bilang gak kebagian tapi mereka masih ada 3 sesi. Terus aku kayak berusaha berpositive thinking ya mungkin dia bisanya sesi yang itu. Ya udah kalau nggak usah dipaksakan ya. I'm Jai Jogi, semoga sold out semua, amin. Really fun untuk mengobrol. Tuh, kenapa sih ini poninya kayak suka ke depan-depan gitu? Ini risih banget sebenarnya. Apakah gak ngerti cara bunyi, aku sebenernya juga gak ngerti sih. Boleh tolong dibantuin gak? Boleh gak? Enaknya ngobrol apa di video call? Apa ya? Mengobrol tentang diri kalian. Asik tau. Atau gak kayak ngomongin orang gitu juga asik. Tapi nggak bercanda. Aku pernah kok video call sama member tapi aku kan udah punya japringnya, haha. Kayaknya kok nggak punya. Aku punya. Aku nggak perlu bayar video callnya sama member, aku tinggal call aja langsung diangkat. Makanya kalau mau punya JP member jadi member JKT biar semuanya berteman. Ya gak sih? Kamu masih iri kan sama aku kan? Aku punya JP Oshi-Oshi kalian. Aku saya udah berteman sama mereka. Aku nggak mau, aku nggak mau. Tolong dong trigger
bertanya. Aku nggak tahu mau ngomong apa. Tapi seru tau guys. Konsep birthday foto kan udah nggak ada birthday foto lagi, jadi sekarang di foto stage sama KB Shadow. Udah nggak ada konsep birthday, udah nggak ada birthday foto. Aku udah pernah cerita, aku udah nyiapin konsep, tapi ternyata udah nggak ada birthday foto lagi. Gak apa-apa. Iya sih, sebenernya kayak nyiap mikirin konsep tuh juga susah gitu. Aduh, semoga September sudah bisa teater ya. Kalau nggak aku bakal sedih banget seumur hidup. Enggak sih, nggak seumur hidup juga, tapi sedih. Oh iya, aku belum bisa santai. Aku birthday juga harus mikirin konsep buat birthday t-shirt. Aduh, aku gak bisa memikirkan konsep. Kayak aku nanti kalau misalnya kerja di suatu perusahaan, aku gak bisa jadi content creator deh. Aku pasti bakal dipecat. So aku gak bisa mikirin konten. Enggak, aku gak akan desain yang kayak bulan, tahun kemarin tuh bocil banget, aku gak suka. Jelek. Kayak biasa aja gitu. Ya untung aja aku udah punya tim content creator di sini nih, ada banyak nih. Ada banyak. Jadi kalian kalau misalnya ada yang membantuin bikin apa desain birthday t-shirt, aku bisa ya, hit me up aja. My DMs are open. Makasih banyak kalau udah mau bantuin. Kalian semua tim kalian content creator aku semua, jadi kalian bisa feel free. Tapi nggak apa-apa, aku tetap pikirin siapa aja timnya, harus banget disebutin semuanya, semuanya yang sudah pernah memberikan aku ide. Kayak kemarin tuh kan idol making kan, ada beberapa yang kasih aku ide dan ternyata itu berguna, jadi itu content creator aku. Ini banyak, kalian boleh juga, semua itu content creator aku. Jadi kalau kalian mau kasih ide, itu kalian tanpa sadar udah jadi konten, tim konten aku. Ya. Enggak, aku bukan memanfaatkan kalian, tapi aku meminta bantuan, ya kan? Tim sukses. Tongkat sulap aja. Hah, maksudnya tongkat sulap. Ya gue udah gak berasa udah 1.544 orang yang nonton. Kayak kadang gak nyangka tau, misalnya kayak menurut lo 1.000 orang tuh kayak udah banyak banget. Banget. Kayak ngapain ya mereka nontonin aku doang kerjaan. Maksudnya kayak ada hal lain yang bisa mereka kerjain namun mereka yang nonton gitu. Makasih ya. Terharu. Nanti suara sendoknya bisa kedengeran.
kan sih banyak yang zodiaknya Leo, gak sih? Maksudnya, emang kalian zodiaknya Leo semua? Kebanyakan, kebanyakan. Coba kalian yang percaya aja, yang percaya, drop your zodiac. Aku sebenarnya percaya gak percaya sih, nggak tahu. Aku tak kayak biasa aja gitu. Really? Kalian Leo semua. Tapi malah ya, aku merasa semua temen kayak aku tuh banyak banget kenal sama orang-orang yang lahirnya bulan September. Virgo sama Libra gitu, kayak banyak banget yang aku kenal gitu. Keren banget. Aku juga kalau ditanya zodiaknya apa aja, aku nggak hafal sebenarnya. Aku cuma tahu aku Libra deh gitu doang. Bahkan aku nggak tahu zodiak temen-temen aku itu apa. Bahkan kayak tadi nih Cevio bilang dia zodiaknya apa, aku lupa. Kenapa ya, itu kayak sangat amat susah untuk dihafalin. Aku kayak, makanya itu percaya tidak percaya. Kalau yang bagus-bagus percaya, kalau yang nggak bagus nggak percaya. Sama, aku kira dulu zodiak bisa milih. Aku dulu pilihnya Virgo. So kayak waktu aku lihat tuh Virgo kayak cakep gitu, kayak cewek gitu kan lambang simbolnya. Suka. Terus ternyata Libra. Gak tau zodiak Cipio. Aku tahu kalau sekarang tahu dia Aquarius kan. Tapi kok misal kok besok kabar-kabar aku pasti udah lupa lagi. Kecuali yang ulang tahun deket-deket sama aku kayak Cika, Cishani itu kan Libra kan. Siapa Libra lagi? Kayak Kak Aya gitu. Yang sama kayak aku, kayak aku ingat. Tapi kalau yang kayak beda gitu, aku gak tahu. Kafe ini Februari juga nggak, enggak ya? Kafe ini kayak Aquarius juga, kayak Cevio. Saya depannya sama-sama F. Nggak tahu sih. Kenapa sih aku menyimpulkan dengan karena depannya sama-sama F? Apa ya? Kafe ini, oh ya, kafe ini Capricorn ya. Maaf ya. Aku nggak ngerti. Soalnya di JKT kita tuh kayak ada grup kayak buat yang ada manajernya, dan itu kita dibagi-bagi jadi dari absen huruf A sampai Z. Nah, aku itu kayak susah aja jelasnya, yang apalagi kalian nggak perlu tau itu susah jelasinnya. MBTI percaya juga, itu juga biasa aja, tapi kayak aku cuma penasaran aku apa doang, jadi kayak itu kayak aku cuma pengen tahu aku apa, abis aku nggak peduli lagi. Oh ya, terakhir kali aku tes MBTI itu aku in ENFP. E. Introvert. Aku introvert, aku gak kaget sih. Soalnya kadang tuh kayak aku malas bersosialisasi gitu loh. Apa aja bisa lagi ngamut gitu. Terus aku jadi pendiam banget. Kan gak pernah kalian aku pendiam. Pernah gak sih kan ngeliat aku diem gitu, gak sih kayak literally the whole. Gak pernah ya. Aku jadi extrovert kok sama teman-teman terdekat aku.
aku nggak percaya sih aku introvert, makanya kalian tuh jangan lihat dari showroom aja. Makasih di sekolah ini dari showroom. Yeay, makasih. Ini gak? Makasih, makasih, makasih. Aku gak extrovert, aku capek gitu kadang kalau misalnya harus bersosialisasi. Kayak kalau kalian kok misalnya lihat aku latihan gitu, kecuali latihan Tinti sih, soalnya Tinti kan teman-teman aku semua kan, misalnya kayak dekat semua gitu, jadi kayak jiwa, misalnya kayak jadi ngobrol kalau misalnya sama yang kayak apa ya, kayak yang belum aku kenal atau nggak terdekat, aku introvert, biasa introvert gitu. Bukan introvert, maksudnya kayak pendiam gitu loh. Kayak aku ngomong seperlunya aja, jadi kayak nggak terlalu kayak gimana banget gitu. Kan ada kan people, orang yang kayak dia tuh nggak bisa berhenti ngomong. Dia pasti punya aja sesuatu yang pokoknya dia kayak punya something to ya something to say. Aku tidak. Aku kalau punya sesuatu yang diomongin, aku simpen dan nanti aku omongin sama temen aku gitu. Gitu. Ya, kalau gak dipancing gak mau ngobrol. Gitu. Kalau aku kalau dipancing ngobrol, kalau enggak. Aku enggak, bukan tipe yang membuka topik pembicaraan duluan, kecuali emang kalau kayak lagi video call kan emang aku harus yang apa namanya? Aku harus bikin mereka senyaman mungkin kan video call sama aku, jadi ya harus fun. Tarik ulur itu apa sih? Nggak ngerti. Ada kok yang waktu itu yang video call sama aku, dia bilang diem aja. Aku nggak bisa, soalnya nggak bisa kalau misalnya harus gitu, nggak bisa kayak kalau gitu aku kayak I have something to say. Kalau Fece suka bikin disobrolan nggak? Enggak, tapi kadang kok misalnya aku kan kadang kan aku tanya kan kayak siapa yang video call gitu kan, pasti ada yang DM aku juga kan si video call, jadi kayak aku udah tahu oh kalau misalnya dia nanti datang bisa ngomong ini gitu. Tapi kalau dibikin list itu enggak sih, cuma kayak aku kalau misalnya ada orang ini datang aku enggak kayak udah dipersiapin lah kayak mau ngomongin apa gitu sih. Itu termasuk bikin list gak sih, maaf ya. Aduh wangi rambutnya. Itu tapi gak dicatat, aku tidak serapi itu, aku cuma kayak ingetin aja kalau nanti dia ada nanti ngomong ini, kalau ini ada ngomong ini gitu, nggak literally dicatat gitu loh. Kok nangis? Ya guys, kita abaikan saja. Ngirim post orang di DM bisa lihat guys? Bisa, kalau dia gak private. Tapi kalau dia private aku gak bisa lihat. Kalau misalnya kayak dia private tapi you udah follow dia tapi dia gak follow kan, itu gak bisa, aku gak bisa lihat. Dia emang caper Kentridge. Dia mungkin nggak tau lah, masa anak cowok nangis. Terakhir liat DM kapan? Aku sering tau liat DM, kayak kadang tuh aku bosan jadi kayak aku bacain DM aja. Terakhir liat DM tadi hari ini, kayak aku kalau misalnya buka HP pasti kayak kalau lagi buka IG pasti tiap DM. Tapi sebenarnya kayak lainnya aku lagi jarang buka IG, tapi kalau iya lagi jarang buka IG, aku kayak lagi nggak buka TikTok juga, aku lagi suka nggak tahu sih sukanya apa, bingung juga. Aku bingung dengan keseharianku gitu, kayak nggak tahu, bingung aja. Masa nih suka buka lowongan pekerjaan? Iya. Hobinya sekarang apa? Apa ya? Bingung juga.
akalnya lagi jadi pakai. Iya nggak di, saya udah nggak pergi lagi. Ya ampun, alis aku botak. Makasih di sekolahnya Kak W Maulana, WM W Maulana. Terima kasih. Emang maunya dipanggil apa? Iku panas ya ini ya. Oh, ada. Mau dipanggil opa. Opa cakama. Masih nonton anime? Masih, tapi kayak udah jarang gitu. Soalnya kayak aku lebih suka nonton TikTok gitu. Iya, aku udah liat tuh Horinia. Kayak gemes deh namanya di satunya tuh. Nama ship name gitu. Cewek cowok. Tapi gak saran juga sih buka TikTok. Palingan ya aku, apa ya, bingung juga sih. Belakangnya lagi suka buka application apa. Apa ya, bingung. Kok dating apps sih? Aku baru pertama kali dengar suara bulan lagi setelah sekian lama. Ya ampun, that makes me sad. Aku udah nggak main The Sims lagi. udah capek. Kok dua kali? Emang udah dua kali? Aku baru dengar lagi tadi. Enggak, ini nggak valid ini hitungnya. Baru sekali. Tolong diralat ya. Baru sekali ini. Gemes banget sih ada buah-buahannya. Karena buahnya bentuknya hati ya. Capek kenapa main Sims? Soalnya itu kayak menambah beban pikiranku gitu. Soalnya kayak aku main Sims tuh bener serius banget. Kayak I put my life in it. Kayak I'll risk it. Anything gitu. Makasih di sekolahnya. Dari siapa nih? Dari Riosan, thank you. Coco Melon. Iya, yeah, selama ini Sims itu jadi beban. Gitu. Aku kalau akan jalan-jalan jadi kayak tebel banget. Siapa member yang extrovert? Siapa ya? Aku gak tau sih, aku gak nanyain satu-satu sih. Kayak, kamu extrovert, never, kamu extrovert. Tapi yang ini yang kayak yang aku lihat ya, yang terlihat gitu. Ola kayaknya pasti extrovert ya sih, Ola. Terus siapa ya? Kak Eli kayaknya sih extrovert. Gak tau sih. Kalau Asha, kayaknya Ashel enggak deh, soalnya waktu itu pas aku kesel, aku introvert, kayak yang MBTI-nya itu, kan aku introvert. Terus dia bilang, iya sama, aku juga introvert ternyata gitu. Jadi Ashel enggak extrovert. Terus, ini masa dibilang gibah, ini kan kita lagi cerita. Kok so tau banget sih Ashel extrovert? Ini siapa nih? Ini pasti ketelan nih. Asal introvert tahu. Siapa lagi yang extrovert ya? Hmm,
Siapa sih? Kok tiba-tiba kayak lupa gitu membernya deh siapa aja? Siapa ya? Menurutnya siapa yang extrovert? Kafe ini sebenernya gak terlalu extrovert sih. Kayak kalau kan kalian liatnya pas di stage kan. Kalau aku kalau kenal Kafe ini sebenernya kayak dia gak terlalu extrovert sih. Mungkin dia introvert juga, tapi kayak dia sama kayak aku. Kayak dia juga bisa seceria itu. Tapi gak tau sih ya, gak tau. Aku gak tau. Terus Yuba, kenapa sih Yuba lo kayak lupa gitu, lo kayak lupa nama member. Tapi kalau setahu aku yang introvert banyak. Jevio introvert. Jaslyn apalagi. Jaslyn tuh introvert banget tau. Kayaknya temen-temen aku introvert semua. Iya, ini hanya dinilai berdasarkan yang biasa dilihat dan yang orang-orang tahu gitu sifatnya. Z kayak extrovert deh, kayaknya. TJC introvert, PW. Emang kenapa kalau introvert emang gak boleh? Kenapa harus tapi aku sukanya? Emang kalau introvert emang gak ada yang suka? Im Nayon, iya sudah pasti aku lihat gak sih video Nayon sama Momo yang dijajarin video itu, kayak dibikin time lapse, kayak Momo cuma diem doang, Nayon kayak ah. Dan suka cosplay lah, tidak baik. Ngebers. Iya deh kayaknya, kenapa ya? Nggak apa-apa, bentar ayo, aku mau pindah tahun depan ke yang lebih asri, lebih tenang. Terus kayak keren gitu lah, punya kamar sendiri, keren banget. Ya biar apa sih harus cosplay? Apa jadi turun gitu? Pindah planet lain. Iya, aku mau pindah planet lain. Mana yang adem tuh di mana ya? Ada info gak? Ada info. Ya aku sebenernya nyesel banget nih princess-princess ini ada di kamar ini. Kayak itu kan soalnya masih kecil kan, jadi pengennya semuanya itu princess. Kan sekarang udah gede, yang ngasih yang paling adem. Coba kasih tahu planet yang paling adem sedunia. Terus yang paling panas apa? Paling panas apa ya? Venus ya? Venus. Kalau udah gede gambarnya polos aja lah, ya nggak sih? So aku udah request nanti kalau aku udah punya kamar sendiri, ranjangnya pokoknya nggak mau gambar lagi. Aku nggak mau bergambar-gambar karakter lagi. Aku harus yang kayak udah orang dewasa gitu. Udah gede. Oh, Merkurius tuh paling panas ya? Ih, kalau gitu siapa yang waktu bilang Venus paling panas? Aku dibohongin pasti. Oh my god, aku dibohongin. Kamu konsultasi arsitektur, Bob. Oke. Hah, tadi kan. Jadi yang paling dekat sama matahari Merkuri atau Venus? Yang paling kayak ini matahari terus ini planet. Itu apa? Ini apa? Venus atau Merkuri?
berarti kalau itu fandom Mercury, aku tidak akan pernah aku nggak akan pernah mau mengunjungi planet itu. Emang nggak bisa sih, kayak pasti udah kebakaran itu gak sih? Kayak penasaran deh, kayak di kan ada galaksi gitu kan, itu isinya apa? Bingung deh. Enggak sih, tapi aku gak tertarik belajar tentang angkasa sih, aku kayak cuma pengen tahu aja. Galaxy, apa ya, galaxy itu apa ya? Ini black hole. Black hole tuh apa? Black hole kalau kita kesana sama tiga sih? Atau gimana? Bayangin di black hole tuh ada apa? Aku gak penasaran sama pelajarannya sih. Aku cuma pengen tahu aja. Jadi kalau misalnya ada orang yang masuk ke black hole, terus kenapa? Hilang gitu. Masih ketarik mati dong. Berarti kayak berarti black hole tuh kayak surga gitu gak sih? Kan masih mati kan, itu kayak langsung ke surga gak sih? Kalau misalnya gak ke surga, ke tempat yang satu lagi gitu. Ih, gak habis pikir. Jarang nonton film. Iya. Yang aku tahu black hole tuh ya. Nih, kalian pernah gak sih kayak kalian ngejatuhin sesuatu, tapi kayak kalian cari di mana tuh gak ada. Terus waktu kalian cari kedua kalinya tuh tiba-tiba ada gitu. Itu kan ketelan black hole gak sih? Itu sih teori aku sih, kayak mungkin black hole tuh ada di bumi, cuma kayak dia nyamar aja gitu jadi benda-bendanya sekitar. Kayak pernah tau aku pas di sekolah ya, aku ngejatuhin pulpen gitu, terus waktu aku cari kemana tuh nggak ada, kocak banget ya. Terus aku cari dua kali kayak pas banget di depan meja, padahal tadi di situ nggak ada. Itu kan kayak serem banget gak sih? Itu serem banget. Masa tuyul ngapain tuyul ngambil pulpen? Mending dia mencuri gitu kan. Masa dia balikin lagi? Kenapa dia balikin lagi? Sudah cukup tahu tentang itu. Nonton Loki, nonton tapi cuma episode 1 sama 2, soalnya kayak aku gak betah gitu nontonnya. Padahal aku suka si Loki, Loki kayak cakep banget gitu. Tapi aku gak betah gitu nontonnya. Suka film superhero? Suka. Suka. Terakhir nonton film apa? Kemarin aku nonton ini, kalian tahu gak sih? Sebenernya ini bukan aku nonton sih, ini ada yang aku nonton. Tahu ini gak sih di Emoji Movie itu? Ada yang aku nonton kan? Kayak kartun gitu. Gak sih? Kayak iya gitulah pokoknya, kayak animation. Terus kayak aku ikutan nonton. Aku udah nonton bioskop tapi kayak aku lupa kan. Jadi aku nonton ulang aja deh. Seru.
Tahu gak sih aku banget, oh ya, ini aku mau cerita dulu tuh aku ngefans banget sumpah sama penyanyi-penyanyi barat gitu. Dulu aku kayak ngefans sama Taylor Swift, aku ngefans sama Selena, ngefans sama siapa lagi ya, sama Ariana Grande, Katy Perry gitu. Aku ngefans banget dulu. Terus kayak kemarin aku gabut kan, terus aku ketemu lagunya Katy Perry di TikTok. Terus kayak aku inget, oh ya dulu kan aku ngefans sama dia gitu. Terus akhirnya aku nonton lagi di YouTube kayak MV-MV yang lama gitu. Gila itu kayak my childhood banget gitu. Katy Perry zaman, iya zaman apa ya, zaman ini You make me na 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 teenage dream, that's what I'm living on. Lagu yang paling aku suka itu ini the one that got away, so itu kayak MV-nya juga sedih gitu, terus kayak lagunya juga sedih tapi asik. Tapi yang kalau lagu yang gak sedihnya aku suka Teenage Dream tuh kayak apa ya, kayak itu kayak bisa masuk ke playlist aku, tapi aku baru ingat lagu itu exist ya, aku lupa. Iya yang itu aku suka tahu, kayak lagu penyanyi-penyanyi barat suka. Aku juga suka ini, apa namanya tuh, Little Mix, Fifth Harmony gitu. Tapi kalau yang cowok-cowok aku nggak terlalu suka, kayak palingan One Direction, tapi aku nggak terlalu ngikutin, cuma kayak tahu doang. Suka dinyanyiin nggak? Suka dong. Siapa yang nggak suka dinyanyiin? Ya dulu bisa tahu kayak apa namanya, kayak nyanyi gitu tapi kayak tanpa peduli suaranya bagus atau enggak, ya gak sih? Biasanya gitu. Pernah dinyanyiin sama siapa? Dulu pernah sama temen aku pas udah mau perpisahan gitu. Enggak sih, itu sebenarnya aku doang yang pindah ke sekolah lain, teman-teman aku sebenarnya gak ada yang pindah, jadi kayak aku yang nyanyiin gitu. Sedih sih, kayak jadi sedih gitu. Kepo deh, Cohen. Beneran gak sih? Ah, gak percaya, nanti ini pas cosplay lagi. Males. MLZ. Aneh banget deh. Playlist. Gak aneh sih. Playlist. Kayak pemborosan gitu. Playlist. Tapi typingannya bukan Girls' Generation ya, kayak iya dong. Girls' Generation tuh forever iconic. Aku pernah di satu masa aku suka banget sama Girls' Generation. Cantik banget. Ah, bisa aja. Listening session kapan-kapan deh ya. Aku sebenernya kayak agak malu gitu sih, kayak playlist tuh di depan, diputar di depan akunya gitu.
saya kayak aku gini, aku juga mau kalau misalnya aku ada orang yang liatin foto aku di depan aku, jadi kayak malu banget tuh ya, kayak iya apaan sih, apalagi kalau TikTok gitu kan, TikTok aku kan kayak beda-beda gitu kan, maksudnya kayak tidak menunjukkan aku banget gitu, karena aku di TikTok kan a whole different person kan, jadi kayak ya kadang kalau misalnya pilih depan aku, kayak aku malu banget, kayak bisa nggak sih playnya tuh depan orangnya. I jadi suka Harry Styles ya, bes. Weh, berarti I good influencer dong. Ya gak sih? Jadi Harry Styles harus berterima kasih sama aku sih. Soalnya aku jadi kayak memberikan lagu-lagu dia gitu, jadi kayak banyak yang suka. Malah seneng kalau punya gue pamerin orang. Beda ya, beda. Aku punya tau temen yang dia apa sih nama fans One Direction apa sih namanya, fansnya Wandi kan ada namanya kan, apa ya namanya, kok Wandi mana, yang bener dong, kok ada ini beneran directioners, serius namanya directioners kayaknya namanya gak itu deh. Kok aku ingetnya beda ya? Pake dulu aku kayak merasa nama fansnya Wandi tuh kayak keren banget. Kayak masa One... Masa... Direction. Seriusan? Oh, oke. Okay. Jadi aku punya temen yang directioners banget. Jadi kayak... Terus dia kayak suka Liam Payne gitu. Dia cuma ngomong gitu doang sih. We can dance until we die. You and I will be young forever. You made me that's not a voice break, it was I'm just don't want to sing the high note. We'll be young forever. Gak suka Miley Cyrus, biasa aja, tapi aku gak terlalu ikutin dan gak biasa aja. Nggak suka, tapi nggak suka. You know what I'm saying, right? No, I cannot sing. I'm gonna humiliate myself if I sing. Kenapa sih ada haters? Blok aja apa? Ini haters. Yang komen namanya juga haters. Blok aja apa? Okay, in 3, 2, 1. Udah blok. Dadah. Masih bisa komen gak? Masih bisa komen. Akan bercanda gak di blok beneran. Please talk about dinosaur. Well, I'm not actually a dino nerd. Waktu aku ngetesnya itu pada kira aku dino nerd gitu. Aku enggak, sebenernya enggak. Cuma kayak lagi, apa ya, maaf ya, tapi ini kayak bakal merusak ekspektasi kalian banget sih. Kayak langsung bing, kayak dari bing gitu. Aku tuh, saya kan pernah yang terus roar itu kan di bio aku. Terus kayak itu pas, apa namanya, yang video TikTok itu kayak
aku nggak tahu captionnya mau apa, jadi aku dino aja. Terus kayak kayak kalian pada kayak langsung ah, maaf ya, I'm not actually that ya mungkin kayak so embarrassing. Langsung ill feel. Tapi ya, saya menaruh ekspektasi terlalu tinggi. Kenapa sih dipanggilnya opa? Aku kan cewek, masa panggilnya Nuna atau enggak Oni, Yoni, Uni. Pengen Nuna. Jadi waktu aku ngetweetin Stegosaurus, soalnya di TikTok tuh ada lagu tentang dinosaur. Terus kayak liriknya Stegosaurus is were bigger than elephants, but their brain were as nana peppermint. Itu tau gak sih yang dinosaur song? Aku bikin TikTok pakai itu, tapi aku belum post ya. Pasti kan penasaran kan. Terus kayak itu gemes aja gitu liriknya, jadi kayak aku apa sih nyanyi doang dihitungin? Draftnya udah berapa? Udah banyak lah pokoknya. Yaudah nih biar nggak dihitung as nyanyi. Love to hate me, you hate to love me. I'm taking back what you've taken from me. You mistaken honey, this something that. Ngerap gak tuh? Remind me what I belong in my own, even if you're happy that I know. Hold up, I can do bad by myself. Don't need help, one of a kind of hand it. I was dealt like a well felt. Keep it stupid, I should have knew it, cause I've been through it. You wouldn't do it if you didn't foolish suit. Stan Lisa, Stan Blackpink. Aku cuma bisa rapnya Blackpink bahasa Inggris, aku nggak bisa pronounce bahasa Korea. Aku sebenarnya bisa aja aku belajar, tapi aku nggak pengen. Aku mending membaguskan bahasa Inggris. Apaan sih? Apalagi ya aku bisa ya? Yang rapnya aja ini. Yeah, all the boys in the line just check out. Forget about the back. Forget about the back. I'm gonna blow with their breath. Come on, man. I'm a money. Though, in a real world, if you pro, see me skirt. But I'm watching go. Get it so hot. When the sauce gets you dripping my leg. God, man, give me some more. Baby, put them lips together. Make the whistle blow. Baby, put them lips. Blah. Put them lips together. Itu susah banget, put them lips together dong. Aku udah bisa ice cream gampang ya. Jalan like a villain, keep it moving like a villain. Keep it flower, put your visa, Mona Lisa, kinda Lisa, needs an ice cream and a treat. So keep it moving like my Lisa, pinky flower boy. Gak tau aku lupa, maaf ya. Gampang ice cream, tapi aku gak hafal. Bukan belum hafal, tapi aku gak hafal, tiba-tiba lupa gitu. Plain Jane, ayo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, touch your magic like Houdini. My body shapes like genie, booty dreamy. When you see me, yes, I tell them to get tired. So you're streaming when you leave me. I go hard in the book, biggie vibes. Hey, from TikTok. Nih ada lagu yang ini Crazy Over You juga asik banget. Crazy Over You itu full English loh. Mona Lisa, can Lisa need some ice cream and that treats her.
tapi yang lagi aku sukanya yang Love to Hate Me nya. Saya kayak udah lancar banget makanya aku suka. Lord, I hate me, you hate to love me. I'm taking back what you've taken from me. You mistaken, honey, this something that remind me why I be alone on my own. If I needed you, I have you that I know. Hold up, I could do bad by myself. Don't need help, one of a kind of hand I was dealt like a well felt. Keep it with stupid, I should've keep it with stupid, I should've knew it. Cause I've been through it, you wouldn't do it if you didn't fool or stupid. You remember my life, if you only love to hate me, love. Itu ada, kalian harus nonton. Kan aku udah kasih liat ke kalian belum sih yang tentang video Lisa rap di Love to Hate Me. Kalian harus lihat, kalian harus lihat cari keywordnya crazy Love to Hate Me Blackpink Life. Oops, they're singing Life. Kamu NCT banget, fitnah. Aku kan biasanya aku Twice banget. Ease to the mouth and tummy, like a drink made of honey. Please, Jisoo palsu kah gak ada Blackpink sama. Emang apa sih? Kenapa sih komplain mulu? Ini katan komplain mulu. Malah tadi udah suruh meow-meow sendiri, udah tau aku malu. Kan itu kan aku ada temanya, jadi kayak kan mungkin aku belum ketemu lagu Blackpink yang bisa bikin aku jadi ingat sesuatu yang aku suka. NCT juga, apalagi kan aku udah gak NCT-NCT-an. Parah banget sih. Word by me, what I be alone on my own. If I need you, you're happy that I know. Hold up, I could do it by myself. Don't need help, one of a kind of handed. I was dealt like a well felt. Keep it was too bitter, should have known it. Cause I've been through. Ini enak banget loh, kayak aku bersyukur aku bisa flow-nya. Lagi cosplay, iya, awalnya cosplay. Ini suka part Dahyun di like ya? Suka semua dong. Heart. Jessica Chandra emang kayak gimana sih? Bilang, tolong jelasin gimana Jessica Chandra yang asli. Cakap. Oh my god. Jadi maksudnya nggak gemes gitu? Parah sih. Aku tersinggung gitu sih. Tersinggung banget sih. Dep. Kalau dari samping aku udah aku. What? Jessica sih gak meresahkan. Selama ini kan gak meresahkan. Yang gimana sih? Yaudah aku dan bye guys, aku gak sini selesaikan juga. Kita ngambil. Mending kita abaikan saja haters. Emang aku banyak haters itu guys, sini haters harus aku semua. Maaf kan harus menyaksikan ini. Gimana kalau kita ngomongin yang lain? Kita ngomongin yang lain aja yuk. Soalnya kayak ini banyak haters aku. Jahat banget. Tapi mereka yang ini loh, mereka yang ngurusin aku tapi mereka hating aku loh. Kayak gak begitu ya. Kalian gak boleh jahatin Oshi kalian kayak gitu. Dah, ayo kita nyanyi Blackpink lagi. Apa ya? Yang tau lagi.
pretty savage. Keep it pretty, pretty savage. Ding, 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 ding. Aku nggak bisa deh R-nya aja ini. Nggak bisa. Ding, 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 black pink in your area. Aku, oh iya, ngomong soal solo, aku dulu hafal rapnya Jenia solo. Used to be a girl, now I'm used to be the goat. You're sitting on your feelings, I'm sitting on my throne. I ain't gonna time for the troubles in your eyes. This time I'm only looking at me, myself, and I'm going solo. I'ma do it on my own now, not that you're alone. Not that you're alone, got me looking for a clone now. So, lupa bener. Listen, and listen for this in the crowd. Sing it loud like. Ini kayak aku lagi flashback gitu ceritanya ke 2018 jadi si cewek kelas yang suka ngerapin. Gimana ya dulu deh si cewek kelas yang suka cringe banget. Oh my god, aku kalau ketemu sama dia aku dulu aku gini. Lo cringe banget. Melepaskan image rapper. Soalnya aku udah gak suka berkonten rap lagi. Jadi nanti pasti kalian kayak ah malah nih bohong. Makanya aku ganti aja jadi suka menari. Kan emang lebih suka menari daripada suka rap. So itu aku di ya gitu. Yang setia pasti udah. Bukannya setia, yang udah sering nonton pasti tahu kenapa aku ganti Jiko. Coba tebak kenapa aku ganti Jiko. Kenapa aku dulu Jikonya, kenapa aku Jikonya dulu suka nge-rap. Yang tahu hebat. This time I'm only looking at myself and I. Tuh, yang bener cuma Kak Move Ki doang. Kan okay, chill. Iya, yang bener itu. This time I'm only looking at me, myself and I. I'ma do it on my own now. Not that you're alone, got you looking for a clone now. That's how I'm doing now. Dancing for this in the crowd, singing loud like. Even though lihat kambingnya suami. Na 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 di dum dum ting 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 ting. Gini tau karyonya gini. Bisa gak bisa gini? Na 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 na. Di dum dum. Na 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 di dum dum. Ting 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 ting. Pengen sih gampang dance-nya. Dam-dam aja kali ya. Dam-dam-dam-dam-dam-dam. Eh, Red Velvet mau comeback lagi. Blocked banget, aku dulu pernah dance K-pop yang pertama kali aku belajar yaitu Dam-dam Red Velvet. Dulu ada di suatu klub dance aku. Dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Ding ding. Saya. Padahal ada tahu gerakan fushi dari ini juga. Gimana ya? Musim panas yang kacau tiba. Nananananan. Bagaimana membakar segala-galanya mempercepat hajunya rasa sayang gini. Nan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 . Nah, jingca musim panas. Hmm.
Kangen. Dance paling susah yang pernah aku cover itu apa ya? I Can't Stop Me. Can't stop me. Susah tuh belajarnya kapan ya? Udah lama banget pokoknya. Terus kayak udah beberapa bulan baru bikin. Hebat. Kapan datarnya nggak tahu nih. Tanya bentar lagi. Tuh dengernya bentar lagi ya. Jam berapa sih emangnya sekarang? Apaan sih jam 9 ya? Udah bentar lagi ya. Coba kan bisa kayak gini sekarang, taruh HP kalian yang lagi dipegang apa sih? Dua kok bisa gini juga? Dua kok bisa dua? Tiga. Ini gak Illuminati, ini dua nih. Dua matanya. Oh ya, kalau mau screenshot nih keren. Aduh. Trik tangan aku cuma bisa gini dong. Atau enggak gini. Bisa gak di kayak gini? Di JKT kita suka mainin ini, suka kayak letoy gitu. Kenapa sih letoy? Kenapa sih jaringnya letoy banget? Kayak gak ada tulangnya gitu. Ini bisa gak? Yang ini gak, yang ini kayak gak terlalu bisa. Ini letoy banget sumpah. Kenapa sih kayak lemas banget gitu? Biar apa, dimainin aja. Keren soalnya. Ini bisa gak jempol? Gak bisa, bisa ini doang. Jari manis. Udah ah, kita udahan yuk. Oh dia langsung spontan itu, kita udahan yuk. Oh ini aku baru lama kali ini berani bilang udahan tanpa harus berpikir, overthinking gimana caranya bilang udahan tanpa bilang udahan. Oke, okay. Ayo kita absen. Udah kan, pasti udah ya, udah gak kangen lagi ya, udah lunas ya, jadi tagihin lagi ya kan, udah gak kangen kan. Ayo kita absen. Bentar, mana sih ini ya? Oke, mari kita absen. Pernah gak sih ada yang pernah absen dari nomor 1 gak sih? Kalau belum pernah, aku pengen coba sekarang juga. Aku pengen coba absen dari nomor 1. Jawab dong.
ada yang dari nomor satu. Yaudah aku biar kayak beda dari awal gitu, kita aku pengen absen dari nomor satu. Terima kasih diskusinya juga teman-teman. Oke, nomor satu ada Jess Story Podcast. Yay, alias Kamufki ya. Terima kasih Kamufki, selamat di nomor satu. Nomor dua ada Riosan. Terima kasih Riosan. Nomor tiga ada Kak W Maulana. Tadi katanya nggak mau, tadi katanya mau dipanggil apa, aku tanya. Terus nomor 4 ada Kak Ferry Yoga Sanjaya. Nomor 5 ada Katachlism. Katach love you so much ya. CATACLYSM. Pasti love you so much. I love you so much too. Terus nomor 6 ada Kak Eri FP. Nomor 7 ada Kak Alif. Nomor 9 nomor apa ada Kak Peyek atau Kak Fauzul Kangen At. Oke, okay. Nomor 9 ada Wings Kui. Nomor 10 ada Kak Riz. Nomor 11 ada Kak Veronica. Nomor 12 ada Faiza. Nomor 13 ada Kak Iqbalash. Thank you. Aduh, sakit. Yeay, terima kasih sudah nonton. Dan ini dimainin ininya kayak seru banget tau guys. Lato-lato gitu. Makasih ya sudah nonton, semoga kalian gak kangen tadi ya. Kalian harus sehat-sehat gitu ya. Dan jangan lupa video call sama aku tanggal 15 dan tanggal 14. Oke? Okay? Yaudah. Tadi yang screenshotnya gini aja ya. Ya yang belum screenshot lagi sekarang. Gini. Ayo, screenshot. Ayo kita, aku tidak bisa menahannya lama-lama. Ini sekarang. Ini. Mana sih? Kok gak ada? Ah, yaudah. Dadah. Udah.